guys di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi ada di daerah Malang, tepatnya di Batu. Nih ada di Museum Angkut nih, woi, seru banget tempatnya. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak buat Museum Angkut yang sudah meminjamkan tempatnya untuk gue mereview mobil-mobil dari customer HSR Wheel. Nah, langsung aja di belakang gue ini udah ada satu mobil Mitsubishi Pajero Sport. Dia ini yang Dakar. Ini keluaran tahun 2011. Ini dulu gue pernah pakai sih. Langsung aja kita lihat kira-kira modifikasi apa aja yang udah dikasih sama ownernya. Karena kebetulan ownernya lagi gak ikut ownernya karena lagi sibuk. Jadi langsung gue review sendiri aja. Yuk, kalau dari luar sendiri gue cuma melihat masih mulus ya. Body kit semuanya masih standar. Lampunya juga ini cuma di upgrade ke Pro G. Nah, cuman sayang sekali yang sebelah kanan ini lampunya agak-agak kotor. Tapi yang sebelah kiri enggak ya, bingung ya. Jadi agak ini menguning itu enggak. Dia sudah upgrade Pro G lampunya, terus dari depan udah nggak ada lagi, dari samping itu paling yang terlihat sangat signifikan banget adalah dia udah ganti velg sama bannya. Velgnya ini dia pakai HSR, ini mid, ini mid series, ini gue lupa mid keberapa, kayaknya mid 10 sih kayaknya ya. Nah, bannya dia pakai Omicron dari Acelera nih. Wih, gila, bannya pakai ban gede. Terus kita lihat ke dalam. Nah, kalau dari dalam sih sebenarnya gue lihat sebenarnya masih rata-rata standar, masih sama seperti dari pabrik. Tapi memang karena si Pajero ini udah enak sih. Tapi sebelum ke dalam, coba kita lihat bagian belakangnya dulu, boy. Bagian belakangnya, ya bagian belakangnya masih sama seperti keluar dari pabrik Pajero Sport Dakar. Kita buka sedikit. Wah, ini yang paling gue suka dari Pajero adalah seat belakangnya itu bisa tidur sampai ke bawah. Bisa benar-benar sampai tidur. Jadi kalau misalnya mau bawa barang apa segala macam tuh banyak, bisa muat banyak. Kita langsung masuk ke dalam aja, Am. Oke, kalau misalnya dari sisi interiornya, wah, ini gue ceritanya CLBK, boy. Nah, ini yang gue suka. Kalau yang Dakar itu dia udah ada sunroofnya. Beda ya, kalau dulu tuh gue pakainya yang Exit, kalau ini yang Dakar. Selebihnya sih head unitnya diganti. Clean banget mobilnya ya, bersih banget gitu. Sebenarnya oke. Steernya, ya overall sih bagus sih. Oh, ini spionnya diganti. Dan yang pasti sunroofnya ini asik. Bisa bikin bikin Insta Story jadi terang gitu. Muka gue gelap. Kok nggak begitu banyak perubahan. Tapi memang karena si Pajero ini tuh sudah memiliki apa ya, standar yang menurut gue sih oke ya. Jadi ya nggak terlalu perlu banyak di upgrade, tapi udah oke. Cuman ya balik lagi. Ini kayak lihat aja ya. Ini kayak joknya. Ini udah dari 2011, tapi masih enak. Masih enak, dan ini enggak apa namanya tuh enggak robek-robek, enggak apa. Mungkin yang makainya itu pemilik mobilnya itu juga awet gitu kan. Tuh, enggak perlu banyak dirubah nih head unit. Paling head unit tok ya, mungkin karena dia mengejar DVD sama ini udah ya DVD untuk upgrade ke entertainment-nya lah ya. Oke lah. Ini mobil pertama yang ada di Batu. Selanjutnya ada satu mobil lagi keren. Kita langsung review aja, Datsun ya? Ada ya? Oke, langsung kita review aja, boy. Nah, untuk selanjutnya di Batu ini kita udah nemuin, ini ada Datsun Go ya? Yo. Apa kabar, Mas? Baik. Gila. Nih, nggak ngerti nih, kenapa tiba-tiba lo bikin bumper kayak gini nih? Ya pengen aja lah. Hah? Pengen aja. Nyontek Obri ya? Enggak. Nyontek ya? Dikit. Tapi keren. Ini keren. Ini berarti menandakan bahwa otomotif di kota Malang pun juga sebenarnya udah mulai meningkat gitu kan. Dengan apa? Dia bisa, ini bikin sendiri? Bikin sendiri. Jujur, Mas? Jujur. Asli? Ya, asli. Bikin sendiri? Ya. Tuh kan, dia bisa bikin sendiri berarti kan apa namanya, kreativitasnya tuh udah mulai meningkat. Nyontek Obri kan? Sebenarnya acuannya kan kita ambilnya dari tipe R Civic Turbo ini. Bener. Itu tadi lah. Nah, tapi ini bikinnya sebelum lihat Obri apa sesudah? Belum tahu Obri. Belum tahu Obri. Tiba-tiba lihat tuh, kok sama gitu? Gitu. Bener. Iya sih. Tapi bagus sih. Tapi kenapa lu milihnya malah Civic Turbo gitu? Nah, ini sebenarnya aku kenapa enggak? Datsun kan punya kelasnya juga tuh yang tertinggi tuh Nismo ya? Apa ya? Nismo ya, bener ya? Nismo. Lihat terinspirasi punya Umobi. Tahu ya itu Umobi kan waktu kontes di mana itu? Jakarta itu kan dia pakai Datsun. Datsun. Mau di depannya pakai
custom model Civic R juga. Oh iya? Iya. Coba lihat. Tapi kalah. Oh iya? Iya. Yang menang Mas Fitra. Yang kalah kok diikutin. Bisa anda Mas Mobi. Ntar gue diomelin sama Om Mobi nih gara-gara wah si Aldi nih gitu. Mas okay. Mobi, bagus. Bagus ya? Oke, kan gue mau nanya mas. Iya. Perkenalin dulu nama lu. Kasian nih sampai berguan. Oh iya. Kenalin. Saya Aldiza dari Malang. Mungkin kalau pengen tahu-tahu review pembuatan kita body kit bisa ke TKP langsung di Pakai Saji Malang. Ngalam custom langsung aja kalian bisa lihat woy. Terus, mas, lu kenapa milih mobil ini sih? Dulu kenapa belinya mobil Datsun? Kenapa nggak mobil yang lain gitu? Oh ya, mungkin terjangkau lah harganya gitu. Harganya terjangkau. Ya, benar. Waktu terus? Dulu itu kan banyak komunitas teman-teman saya yang pakai Datsun juga pengen juga. Oh, gara-gara ngeliat teman-teman pada pakai Datsun, ya, akhirnya mau ikut-ikutan. Ya. Terus? Ya servonya kan karena dia irit, terus irit tak juga. Kalah, tak kalah kak, seperti kelas-kelas yang lainnya. Gak kalah sama kelas-kelas yang lainnya masih juga. Masih bisa bersaing. Nah ini kan ini dari bumpernya udah dimodifikasi nih. Ya, terus kira-kira apa lagi yang udah dimodifikasi? Ini modifikasi bumper gini kena berapa? Habis berapa? Kalau aku buat sendiri ini kemungkinan kena antara 2-2,5. 2 sampai 2,5 juta. Iya. Udah sama cat segala macam. Siap itu. Ya. Oh ini jualannya ceritanya? Bukan, pertama ini konsumsi pribadi. Berapa habis berapa? Ya itu tadi 2,5 juta. Wah, murah loh. Masa ih? Iyalah. Lah punya Udi berapa? Mahal. Sombong amat. Oke, habis itu selanjutnya apa lagi yang udah dimodif? Lampu kayaknya ya. Lampu standar ini. Ini hitam standar ya, cuma dipakai matguard ini ya. Garnish. Jadi kelihatan lebih cantik sih. Terus apa lagi? Ya, stiker, livery. Cutting ya. Cutting ini habis berapa nih? Ya, kemungkinan antara 1,5. 1,5 juta. Benar. Karena dia sifatnya enggak semua yang enggak full ya. Ya. Add on ya. Oke, terus apa lagi yang udah dimodif? Ya, mungkin kaki-kaki. Ini juga. Itu 2,5 juta tuh udah masuk sama samping juga, set skirt. Apa itu? Enggak ini. Cuman body kit depan aja. Oh, body depan aja. Terus kaki-kaki, velg sama ban kena berapa? Kalau aku kemarin itu ini kan ring 7, ring ya 17. Iya, 17. 8,5 sekalian ban. 8,5 sama ban? Iya. Masa sih? Iya, tanya aja Mas. Kok murah? Masa? Tukar tambah ya? Enggak. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Meruya, Jakarta Barat. Namanya itu adalah Autostar. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Meruya atau Jakarta Barat, kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, kambal ban, dan balancing roda. Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, bisa. Atau kalau kalian mau spuring Rp100.000 saja, bisa langsung datang ke toko. Nih, langsung aja kepoin dan follow akun Instagramnya. Yowes, terus lanjutnya apa? Dari interiornya gimana interiornya nih? Wah, bentar, nanti ada celana di dalamnya. Wah. Aman, bos. Ada celana dalam enggak tahu bekas siapa, ngaco deh. Nani? Canda. Ini joknya kena berapa nih? Habis berapa? Ini cuma ganti kulit saja ini. Ganti kulit berapa? Aku waktu dulu tuh ganti jok sama plafon atap sama apa itu alas? Empat setengah juta. Iya, MBTEC ban. MBTEC. Oke, terus apa lagi? Ini spoilernya nih, ini bagus nih. Spoilernya? Kevlar. Oh iya, karbon Kevlar. Habis berapa? Spoiler dulu aku beli. Udah tutup, jangan lama-lama. Duaan lah. Dua juta ya? Iya. Ya standar lah ya harga spoiler. Apa lagi yang udah dimodif? Steer ya diganti ya? Steer racing. Apa? Sparko. Sparko. Berapa duit? Sparko 650 lah. 650. Mesin standar aja ya. Kenapa? Ujungnya tok enggak? Iya, ujungnya tok. Mufflernya aja. Mm-mm. Ya gope lah ya. Ya kan? Oke. Oke, terus mau nanya. Mas tahu HSR itu dari mana sih? Dulu awalnya kan aku pengen ganti velg racing. Kok kebetulan aku lewat di Malang itu nengok sebelah kanan jalan nih waktu aku pergi ke kota. Kok tahu ini gere HSR yang terbesar mungkin aku coba cari info. Wah, akhirnya terjadilah di situ. Terjadilah yang harusnya terjadi ya. Fitting di situ sudah enak. Fitting di sana gratis?
Gratis lah. Dikasih minum enggak di sana? Oh, tetap lah dikasih. Wih, keren. Terus gimana? Lu seneng enggak ganti velg di sana? Ya, seneng lah. Seneng ya? Terus kalau gua tahu nih, lu punya kritik dan saran enggak buat HSR atau buat North Motorsport? Ya sebenarnya kalau kritiknya ya untuk kemungkinan untuk HSR sendiri ya. Iya. Ya sendiri bagi-bagi ya apa itu apa door press itu. Door press apa giveaway? Ya itu dua-duanya lah. Dua-duanya. Oke, ntar tuh dengerin manajemen terus apa lagi? Ya itulah. Buat North Motorsport tuh. Oh, kalau untuk amal shot saya aku gitu. Jempol. Oh iya, jempol lah. Jempolan banget. Joss. Kenapa pilih velg model ini? Ya aku tertarik itu mungkin aku tipenya celong. Tipe celong. Dulu pernah pakai yang pertama kan ini udah 2 kali. Udah 2 kali ini yang kedua. Pertama kali aku pakai ring 18 itu pakai Nifty. Nifty ya. Sekarang pakai Karena kebesaran agak aku turun ringnya dari 17 pakai yang MGTA 04. MGTA 04. Yoi. Ini desain original dari HSR. Oh, gitu ya. Jadi secara tidak langsung Mas itu sudah mensupport HSR untuk menciptakan original design yang lebih banyak lagi. Dengan maka daripada itu aku harus berterima kasih. Terima kasih Mas. Oke. Ya, pokoknya jangan kapok. Ya. Kalau misalnya ada apa-apa langsung bicarakan aja sama toko yang bersangkutan. Ah, siap, Mbak Bos. Oke, Mas, sekali lagi ya. Makasih banyak udah pakai HSR Wheel. Mudah-mudahan project Datsun-nya bisa keep running dan joss. Oke, siap. Ya. Oke. Okay? Bye-bye. Oke, boy, itu dia tadi udah ada 2 mobil yang kita liput. Ada Ford, ada Pajero, terus ada Datsun Go Plus, lumayan ya. Otomotif di Malang ternyata juga sudah berkembang. Menurut gue sih ini berkembangnya bukan hanya kecil tapi pesat. Kenapa? Karena dia udah sampai bisa menciptakan produk sendiri. Walaupun mungkin desainnya itu menyerupai dari desain mobil lain, tapi menurut gue di convert untuk Datsun gue juga masih cocok-cocok aja sih. Oke, sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat Museum Angkut yang sudah meminjamkan tempatnya untuk gue dan tim bikin video di sini. Gue Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.